Taruna baru masuk harganya cukup 50 jutaan ini ya. 50 jutaan saja. Injeksi ya, Pak ya? Injeksi tahunnya 2002-an ya. Yang benar monggo. Dari Innova V ya, tipe V manual matic, Mas, dicek, Mas. Harganya cukup 90-an ini ya, baru masuk 2005-an. Nah, yang benar monggo silakan. 90-an tipe V, tipe yang tertinggi ya. Kalau Station ini juga ada lagi ya, tahunnya 2009, harganya 76 juta. Ini ada Panther ya, Touring. Ini minus itu ada bread di situ ya. Tahunnya 45 ya. 2004-2005. Harganya kita jual 26 juta. Yang minat monggo silakan. Kita tengok interiornya. Touring ya. Panther Touring. Seperti ini. Ah, kita tengok. Nyes ya, Mas, yang mobilnya. Bagus. Nova ya, tipe G. Matic, Mas ya. Matic abu-abu, kondisi bagus ini. Banyak juga lokal AE. Nah, ini harganya cukup kita jual 130-an ya. 2010-11 yang new. Avanza tipe S ya, yang minat silahkan monggo. Avanza tipe S harganya ini bentar, kita spilkan interiornya dulu. Avanza 2000-nya ini 89 ya, yang tipe S, yang tipe tertinggi. Harganya cukup kita jual di angka 92 juta, yang minat monggo silahkan. Panther ya, Panther 2006, kita tengok banyak lokal AE. Ini bekasnya Pak Haji, manual transmisi tentunya. Yang matic juga ada LS. Ini LS loh ya, mesinnya seperti ini, kondisi bagus. Nah, ini joknya cuma cover, kalau nggak suka nanti bisa dilepas. Nah, ini interiornya seperti ini. Kita jual di harga 2006 129 juta. Yang minat monggo silakan. Avanza ya, 2019 pemakaian, pergi harganya kita jual cukup di angka 155 juta. Ini ada Taruna Oxy. Oxy ya, ini Taruna Oxy yang 2006. Harganya ini 70-an. Ini baru masuk soalnya ya. Baru saja masuk. City tahunnya 2006, ini yang VTEC ya. Kita tengok hybrid tulisannya aja tapi. Nah, ini udah hybrid ya. Ini manual. Hybrid itu mobil-mobil tahun muda. Mobil semi listrik. Ini platnya B. Kita jual dengan harga cukup di angka 59.500 ya. Minat monggo silakan. City New 50 jutaan saja, murah meriah, 59,5 ya tepatnya. Ya, minat monggo silakan. Ada Avanza Barong ya, kita tengok 2017. Peleknya udah dibuat variasi ganteng, kalau pengen orinya juga bisa. 2017 Barong, harganya cukup di angka 137 juta. Yang minat silakan monggo Barong ya. LGX 2001-2002 ya. Ini kondisi bagus ya. Seolah kondisi bagus ini, terawat. Nantikan, harganya cukup 75 juta. Yang minat monggo silakan. Tua-tua tapi kondisi bagus. Monggo. Innova full audio ya. Full audio tahunnya 2008-an, kurang lebih manual tipe G ya. Harganya kita jual ini 114 juta. Yang minat monggo silakan, Innova manual tipe G. Minat monggo silakan. Ada Jazz kemarin ya, harganya 119,5 ya. Yang minat monggo kita sebelikan dari dekat ya. Ini kondisinya seperti ini. 2009-10. Harganya sudah anjlok sekitar 60 jutaan. Daripada beli baru, mending beli ini. Harganya cuma 108 juta saja nih. Yang minat silakan. Tahunnya 2021 lebih tepatnya. Nah, ini baru datang lagi, ada Chevrolet Spin ya. Tapi ini diesel. Tahunnya 2014. Tahunnya 2014, harganya ini kita jual cukup 76 juta saja ini. Diesel ya, bahan bakarnya diesel. Warnanya abu-abu. Ini untuk transmisinya manual. Seperti ini untuk mobilnya. Tahunnya muda, irit BBN. Nah, ini kita ada solusi. Chevrolet Spin Diesel cuma 76 juta. Terus plat A ini 2016. 15, harganya 93 juta. Jazz GK5 Matic transmisi ya. Ya, harga 169,5 juta ada ini. Nah, yang di sana tapi yang bukan yang ini, nanti kita review, kita spilkan ya. Ini 2015 RS GK5 yang 2014 ya, harga 169,5 ya. Kalau ini masih di angka 180-an ya, minat monggo silakan RS GK5. Ini ada spender masih dipakai sekitar 2 tahunan spot, harganya 217 juta platnya L ya. Yang minat monggo silakan spot. Tipe spot ya. Ini Rubicon kemarin ya, ini harganya 820 juta. Yang minat silakan monggo Rubicon-nya. Ini sudah
full variasi, full modif ya. Modifnya aja untuk beli mobil udah dapat ya. Pelatnya D, pajaknya juga baru. Harganya cukup 820 juta, tahunnya 2012-13. Yang minat silahkan monggo. 2012, mohon maaf, Rubicon. Nah, ini mobil kabriolet ya. Ini atapnya bisa dibuka ya, atapnya ini ya. Ini tahunnya 2012, pemakaian 13. Ini di pasaran masih tembus di angka sekitar 700-an koma. Ini kita jual cukup 675 ya. Yang minat monggo di bawah harga pasar. Kondisi Ciamik kilometer masih 40 ribuan. Nah, itu loh Pak, itu loh Pak. Lah itu. Itu. Yang putih. Ya itu. Diangkat ke atas. Ya, terus. Terus enggak apa-apa. Ini ya kita tengok ya, ini untuk keluarga. Keluarga besar bisa. Ini kan bangkunya dua seat soalnya ya. Apa? 4 seat. Nah, itu. Depan belakang bisa, silahkan. Ini untuk jalan-jalan sore untuk jalan-jalan malam, jalan-jalan pagi enak ya, karena sudah cabrio. Ini ada Terios, ini tahunnya 2019, harganya cukup kita jual 193 juta. Yang minat monggo, silahkan. Avanza ya, Avanza yang new, masih dipakai setahun. Avanza yang new, bagi harganya 226 juta. Yang minat monggo, silahkan Avanzanya. Kilometer masih sekitar 10 ribuan ya, daripada beli baru. Sinta tipe V masih ya, bener ya? Iya. Tipe V 2017, di pasaran masih di angka 160 koma, bisa dicek. Ini kita jual cukup 170-an ya di pasaran. Ini kita jual cukup di angka 158 juta. Yang minat monggo silahkan, Sinta V 2017. Terus Xpander, tipenya Exit, platnya L, warnanya silver. Ini baru masuk juga, jadi harganya belum bisa kita cantumkan karena baru datang. Kilometer aja jalan 58.000. Transmisinya manual, warnanya silver. Pajero Dakar ya, ini tahunnya 2018-19. Harganya kita jual cukup 425 juta aja ini lebih tepatnya. Warna putih favorit Pajero Dakar. Pajero Dakar itu yang tentunya sudah sunroof ya. Dalamnya seperti ini, kilometer jalan 57.000 untuk kilometernya. Sudah ada sunroofnya. Warnanya juga putih favorit. Nissan Elgrand ya, ini tahunnya 2007-2008. Harganya ini kita jual murah lagi. Harganya cuma 129 juta aja ini. Ini di pasaran masih tembus 150 jutaan. Mobilnya udah semewah Alphard. Nah, transmisinya otomatis yang jelas. Fitur-fiturnya pun hampir sama kayak Alphard ya. Udah ada sunroofnya, depan sama belakang. Terus joknya juga 3 baris. Cuma bedanya tidak captain seat ya yang belakang ini. Dan untuk pintu juga pakai sliding door. Nah, mobilnya seperti ini, besar tapi harganya murah, cuma 129 juta aja nih. Nissan Elgrand, pajaknya pun juga hidup, platnya N, lokal Malang. Mobilio 2018 ya, manual mas ya, manual tipe E lo ya. Harganya cukup di angka 148 juta. Yang minat monggo silakan mobilionya. 148. Avanza Barong ya. Avanza Barong ini kita jual murah saja, cukup di angka 100 145 juta. Yang minat monggo silakan. Avanza Barong diesel ya, diesel. Yang minat silakan monggo. Vina 2013 ya, yang minat silakan monggo. Harganya cukup kita jual dengan harga manual mas ya. Manual harganya cukup 73 juta. Yang minat silakan 2013 ya, Livina. Maaf, ini obral aja ya, diobral aja 69 juta ya, diobral. Livina 2013 obral 69 juta, ya minat monggo. Terus ada lagi Pajero warna hitam, platnya S ya, tahunnya 2010-an ini. Kurang lebihnya itu, harganya cuma 199 juta aja. Yang minat silakan, Pajero-nya. Warnanya merah, merah merona. Ada 2 unit untuk Pajero. Matic transmisi. Pajero Dakar ya, Pajero Dakar. Ini 2000-nya naik turun 13-an, ini baru masuk matic transmisi, kalau Dakar udah sunroof ya. Harganya kita jual cukup 243 juta. Yang minat silakan monggo. Platnya S ya, lokal. Jazz tahunnya 2014 ya. Ini tipenya RS matic transmisi. Warna putih favorit. Oh. Ini kita jual cukup 169.500 aja. Monggo untuk Jazz-nya. Obral ya. Stream ya. Kondisi bagus tahun 2006. Ini generasi terakhir, kita tengok ya. Generasi terakhir Stream ya. Manual transmisi, kondisi Ciamik ya ini ya. Yang sudah new, sudah facelift.
Harganya ini di angka 70-an ya, 70-an koma. Yang minat monggo silakan. Kondisi istimewa ini. Fuxio ya harganya 108 juta, yang minat monggo silakan. 2012-an kurang lebih tipe M. Yang minat monggo. HR-V ya 2016 harganya cukup 188 juta. Yang minat monggo 2016 ya HR-V-nya ya. Wuling ya, platnya Jawa Tengah masih dipakai 5 bulan ya, masih 5 bulanan. Harganya cukup kita jual 118 juta. Yang minat silakan daripada beli baru ini ya. Kilometer masih sekitar 5.000-7.000an kurang lebih. Yaris ya TRD kita tengok kondisi seperti ini, matic transmisi, harganya 213 juta. Yang minat monggo silakan TRD ya. Mobil RS 2014 harganya ini di angka 146 ya. Yang minat monggo silakan. Dan Nissan Navara ya ini. Nah, ini tuh tahunnya 2012-13. Harganya murah aja ini, cuma 175 juta. Ini di pasaran masih tembus 200 jutaan. Bisa jenengan cek di marketplace atau di OLX gitu. Nanti jenengan cek aja ya untuk di pasarannya berapa. Ini kita jual murah aja karena unit ini baru datang. Jadi itu kalau kita jual itu tergantung dapatnya. Ini untuk transmisinya manual. Nah, untuk Navaranya seperti ini ya. Mobilnya juga bagus. Besar, gagah. Nah, untuk bahan off-road juga cocok. Nah, monggo yang minat silakan. Ada juga itu Pajero. Pajero Exit ya, tahunnya 2013-an. Terus yang depannya lagi 2010-11-an. Platnya lokal lain, harganya 199 juta saja ini. 199 juta. Platnya lokal lain. Belakangnya plat R ini juga ada 189.500 ini. 2009-an.